Kalian pernah merasa aneh gak sih, senjatanya sama, skinnya sama, tapi damage-nya kok beda? Nah, di sini kita bakalan buat kombinasi skill karakter buat damage senjata yang paling sakit ya guys ya. Yang kita tuh ketika megang senjatanya sama, tiba-tiba musuhnya tuh menang. Kenapa ya? Ada apa sih mereka kok bisa? Apakah dia cheater? Nah, di sini pastinya yang belum punya item ini langsung aja pakai lengkapnya ya guys ya. Pastinya tembusin 1000 like dan komentar ID kalian ya cuy, pastinya. Nah, di sini pastinya ya guys ya, ketika kalian itu melihat musuh yang pakai senjata yang sama bahkan tidak mempunyai skin tiba-tiba menang ya guys ya, merasa aneh kan? Nah, di sini saya akan mengasih tahu ya guys ya, kenapa sih mereka bisa buat mengalahkan kalian? Karena ya kalian nggak pakai kombinasi ini ya cuy. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu damage gang otak. Nah, pastinya di sini senjata yang pastinya damage-nya itu gang otak ya guys ya, ketika dipakai yaitu kalian pakai Hayato ya. Karena Hayato ini semakin kalian tipis darahnya atau saat darah kalian berkurang 10%, di situ penetrasi armor musuh akan berkurang 5% ya cuy. Nah, di sini kenapa tiba-tiba kalian kalah? Itu karena ada musuh yang pakai Hayato. Jadi kalian udah nembakin yang sakit ya guys ya, tiba-tiba kalian itu kalah dengan cepat karena ya guys ya Hayato ini. Hayato itu kayak skill yang ujung tombak, tiba-tiba kalian itu yang tadinya kalah telak ya guys ya, tiba-tiba menang karena Hayato itu bisa memiliki buat pengurangan penetrasi armor. Jadi nembus banget ke face kalian. Jadi damage-nya bakalan mengerikan, ditambah dengan Nikita ya. Nikita di sini itu akan lebih enak buat kalian semua reload-nya. Jadi pas kalian duel jarak dekat, tiba-tiba reload mereka lebih cepat ya cuy. Mereka fix pakai Nikita karena itu akan lebih mencepatkan kalian itu untuk reload. Dan pastinya ya guys ya, buat damage SMG-nya tiba-tiba ya guys ya, musuhnya itu ngeri banget pakai senjata SMG. Nah, pastinya di sini pakai Nikita karena Nikita ini itu di 15 peluru terakhir penggunaan SMG ya cuy. Di situ damage-nya bakalan meningkat 30%. Jadi, yang awalnya damage SMG itu geli-geli, tiba-tiba kok sakit ya? Ya karena Nikita ini ya cuy. Ditambah dengan Wolfra. Wolfra di sini itu damage headshot-nya meningkat 10-30% dan damage headshot musuh ke kita itu berkurang 10-30% tergantung yang orang menonton, atau ya semakin kalian banyak kill, semakin banyak end musuh ya cuy, semakin banyak ditonton dan pastinya semakin damage-nya mengerikan. Jadi pastinya ya guys ya, damage kalian bakalan mengerikan ketika headshot, jadi kayak one shot lebih gampang ataupun yang lain-lain ya cuy. Ditambah dengan Kelly pastinya untuk lari cepat sebesar yang namanya 6% dan pastinya melincahkan kalian ya guys ya ketika melawan musuh cuy. Yang kedua yaitu top global end. Nah, di sini pastinya ya guys ya, meng-end musuh itu lebih cepat pakai kombinasi ini dan damage senjatanya tiba-tiba ya guys ya akan lebih gampang buat nge-end-nya karena ada Raphael. Raphael di sini itu ketika musuh kenok ya cuy, 90% itu damage-nya ketika kenok itu lebih cepat buat terendnya. Dan pastinya ya guys ya, itu sangat menyebalkan sekali ketika kita tidak nge-repap dengan cepat. Jadi bakalan ya sulit banget buat nge-repap Raphael kalau nggak pas momennya. Nah, pastinya Raphael juga memiliki silencer yang bawaan, yaitu punyanya AWM atau semi AWM kayak AC90, AC80 dan lain-lain ya guys. Pasnya di sini ditambah dengan Maro ya guys atau Wolfra ya guys ya. Wolfra di sini itu untuk meningkatkan damage headshot agar kalian itu bisa menambah 10-30% dan damage headshot musuh berkurang 10-30%. Nah, pastinya buat adu badan atau adu aim itu akan mengerikan, ditambah dengan Iris pastinya untuk menembus blue wall selama 15 detik ketika kalian mengaktifkan skill dari Iris. Yang ketiga yaitu peluru cepat. Nah, di sini pastinya ketika kalian itu tiba-tiba kalah karena pelurunya itu cepat dan damage headshot dari senjata itu mengerikan banget ya guys ya. Karena adanya Luna, Luna di sini menambahkan rate of fire sebesar 8-15% maksimal ketika kalian menggunakan semua senjata ya cuy. Pastinya dengan tambahan dash ya agar kalian bisa
Ketika kenokin musuh atau menjatuhkan musuh, kalian bisa menambahkan 18% rate of fire dan kecepatan gerak 12%. Jadi bakalan enak banget buat peluru kalian cepat dan pastinya ya guys ya, akan memudahkan untuk menang, ditambah dengan alok pastinya untuk memperlincah kalian dengan menambahkan move on speed dan penambahan HP sebesar 3 HP per 1 detik ya cuy. Ditambah dengan Kelly pastinya untuk lari 6% dan memperlincah kalian ketika melawan musuh guys. Yang selanjutnya yaitu Slow Eye cuy. Nah di sini pastinya dengan kombinasi ini damage senjata itu akan slow musuhnya ya guys ya, sedangkan kita bakalan tinggi karena adanya Homer. Homer di sini itu untuk kayak melambatkan move on speed saat terkena Homer, dan juga itu akan lebih enak buat ditembakin ya, karena ya Homer itu dengan cooldown yang cepat dan pastinya setup yang bagus ya guys ya, bakalan ditambah dengan Otho. Jadi saat menjatuhkan musuh, musuh yang ada atau teman musuh yang ada di sekitarnya itu akan terkena knock ya guys ya, sebesar ya pastinya 4 detik dan pengurangan outspeed 25%. Nah dengan jarak 20 meter, pastinya jarak segitu ya guys ya, itu cepat banget buat jarak dekat, enak. Jadi kalau dikeroyok gak bakal langsung mati karena terkena slow, ditambah dengan yang namanya Luna untuk rate of fire-nya ya guys ya, tadi 8-15% untuk maksimal ya guys ya, dan lebih enak buat nembakin musuh, ditambah dengan yang namanya Hayato agar penetrasi arah musuh berkurang sebesar yang namanya 5%, dan enak banget tuh guys. Yang selanjutnya yaitu Sniper on Shot atau One Shot ya guys ya. Nah pastinya dengan kombinasi ini kalian gampang banget buat One Shot ya. Nah pastinya buat kalian semua yang ingin jago, langsung aja join membership Agus Siregar bro. Nah di sini caranya kalian tinggal aja klik perpanjang ataupun bergabung ya cuy. Kalian ya yang coach mekanik, peuntungannya kalian bisa di ADD, kalian bisa mabar juga, kalian bisa dapet tips dan trik dan rahasia khusus membership doang ya. Nah pastinya di sini ditambah dengan yang namanya kombinasinya yaitu Zero ya guys ya. Zero di sini itu enak banget buat yang namanya penetrasi arah musuh itu berkurang 100%. Jadi kalau misalkan pakai car atau pakai AWM itu akan nembus blue, nembus face, dan face-nya bakal rusak. Ditambah dengan Wolfrah untuk adu badan, adu aim, adu headshot ya cuy. Karena pengurangannya itu cukup lumayan 30% ya cuy. Dan pastinya ditambah dengan yang namanya Rafael. Rafael ini akan lebih enak buat kita ya guys ya, untuk nge-end musuh, dan itu sangat bener-bener ya bagus ya cuy. Ditambah dengan Maro pastinya untuk penambahan damage sebesar 25% ya cuy ya. Ya pastinya sesuai jarak, semakin jarak kalian jauh semakin cintanya makin wow ya guys ya. Nah itu dia buat yang namanya hari ini kombinasi. Menurut kalian kita bahas kombinasi apa lagi? Saya Agus Siregar, cabut dulu boy.